Banyak 9 negara ambil bagian dalam AFF U16 Girls Championship yang berlangsung di kota Palembang, Sumatera Selatan. Senin siang seluruh tim sudah tiba di Palembang. Di grup A terdiri dari 5 kesebelasan yakni Filipina, Myanmar, Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Sementara tuan rumah Indonesia berada di grup B bersama Thailand, Kamboja, dan Laos. Sedangkan Timur Leste dan Brunei absen dalam ajang ini. PSSI menilai event ini menjadi aset AFF untuk pengembangan talenta muda pesepak bola wanita di Asia Tenggara. Tengah minimnya kompetisi sepak bola wanita. Sementara meski tak ingin membebani, PSSI menargetkan anak asuhan Ruli Nere lolos dari grup kualifikasi. Target ini dinilai realistis karena skuad tersebut baru terbentuk 5 bulan lalu dan tergabung di grup neraka. Kita tidak membebani target yang berlebihan pada timnas perempuan kita yang under 16 ini. Kita ingin anak-anak bermain sebaik-baiknya. Kita dalam satu grup dengan Thailand, Kamboja, dan Laos. Thailand menjadi salah satu tim terbaik di Asia Tenggara. Kita berharap anak-anak bisa lolos dari grup. Itu sudah pencapaian yang bagus. Pertandingan akan digelar di dua lokasi, yakni Stadion Bumi Sriwijaya dan Stadion Atletik Jakabaring Sport City Palembang. Mulai dari 1 Mei hingga 13 Mei 2018. Dian Syanugraha melaporkan untuk NET.